Halo anak-anak, shalom. Ya, kita bertemu lagi sama siapa ya namanya misnya ya. Masih ingat gak ya? Siapa? Gak dengar? Oke, good. Miss Tika ya. Miss T-I-K-A. Miss Tika. Iya, kemarin yang sudah lihat videonya Miss Tika sudah tahu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang komputer. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Ya, belajar tentang komputer. Komputer ada alatnya ya anak-anak ya. Ada monitor, keyboard, dan mouse. Yang pertama, monitor. Gunanya untuk menampilkan gambar. Gambarnya seperti ini ya, monitor. M-O-N-I-T-O-R. Monitor. Yang kedua adalah mouse. Mouse ini digunakan untuk mengarahkan anak panah. Mouse. M-O-U-S-E. Yang ketiga ada keyboard. Keyboard ini gunanya untuk mengetik anak-anak. Jadi kalau anak-anak mau mengetik, anak-anak bisa menggunakan keyboard. Nah sekarang coba bantu Teddy untuk menemukan mouse-nya. Gimana, sudah ketemu belum jalannya? Ya, yuk sama-sama ya. Kita garis. Ya, good job. Bagus anak-anak. Nah, gimana tadi belajarnya? Bisa? Good job.